Tidak hanya memperpanjang tren positif yang sempurna, momentum PSG meraih kemenangan pada laga pekan keempat ini juga menjadi istimewa bagi Lionel Messi. Maklum, sejak memutuskan untuk melanjutkan karirnya di Ligue 1, pamor kompetisi sepak bola tertinggi di Prancis itu langsung naik. Karena itu, penggemar sepak bola di Prancis menantikan pertunjukan Messi di lapangan hijau. Sehingga tak aneh lagi, jutaan pasang mata yang memadati stadion memantau setiap pergerakan Messi. Meski La Pulga tidak mencetak gol maupun assist di pertandingan ini, namun ada banyak kontribusi yang diberikan selama tampil bersama Kylian Mbappe dan kawan-kawan. Messi masuk menggantikan Neymar saat PSG sudah unggul 0-2 melalui gol yang diborong Kylian Mbappe pada menit ke-16 dan pada menit ke-63. Momen bersejarah itu pun langsung diabadikan para penggemar dan fotografer yang meliputi pertandingan ini. Ada momen menarik dalam laga PSG kontra Reims pada Senin 30 Agustus 2021. Lionel Messi yang bermain di laga perdana mendapat banyak simpati oleh para fans dan tim lawan. Salah satunya adalah kiper Reims yakni Friedrich Schredskopik. Seperti pada laga-laga sebelumnya, Lionel Messi selalu tampil mengesankan dan sempat menjadi sorotan oleh para penonton yang hadir maupun pemain lawan. Hal mengesankan terjadi setelah akhir pertandingan. Banyak pemain Reims yang mendatangi sang mega bintang tersebut hanya sekedar mengajak bersalaman. Namun tidak untuk kiper Reims yakni Schredskopik, ia meminta Lionel Messi untuk berfoto dengan anaknya usai pertandingan melawan PSG. Lionel Messi pun dengan senang hati menerima tawaran tersebut dengan memegang dot di tangan Schredskopik. Langsung mengeluarkan handphone dan mengambil foto anaknya dengan Lionel Messi. Momen ini sempat ramai di media sosial setelah sang istri mengunggah hasil foto tersebut. Ini adalah menjadi kenangan tersebut untuk keluarga Schredskopik bisa berfoto dengan Lionel Messi di lapangan. Meski gawangnya dibobol 2 kali oleh lawan, namun Friedrich Schredskopik memiliki kenangan lain dengan Lionel Messi di pertandingan tersebut. Begitulah tren positif di debut pertama Lionel Messi bersama PSG, bukti bahwa Lionel Messi disegani kawan maupun lawan.